Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada empat golongan manusia yang nanti dirindukan oleh surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan empat golongan manusia. Siapa saja empat golongan manusia yang dirindukan surga itu? Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Rasulullah, ta'alil Qur'an, orang yang suka membaca Al-Qur'an, orang yang hobi membaca Al-Qur'an. Setiap hari dia membaca Al-Qur'an, setiap detik, setiap saat, setiap selesai sholat lima waktu, dia membaca Al-Qur'an. Orang semacam itu dirindukan oleh surga. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Orang yang suka membaca Al-Qur'an, setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang hobi membaca Al-Qur'an, dirindukan oleh surga. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah hafidil lisan, orang yang suka menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Orang yang suka menjaga lisannya, dia dirindukan oleh surga. Yang ketiga, golongan manusia yang nanti dirindukan oleh surga adalah wamut imil ji'an, orang yang suka memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang suka memberi makan kepada fakir miskin. Itulah yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, golongan manusia yang nanti dirindukan oleh surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu yang dirindukan oleh surga. Jadi kesimpulan, empat golongan manusia yang nanti dirindukan oleh surga, yang pertama adalah ta'lil Qur'an, orang yang suka membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang suka menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah wamut imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah keempat golongan manusia yang nanti dirindukan oleh surga. Semoga kita termasuk golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.